terkait hari Arafah juga tadi sore, kata Habib Umar, jangan badu, jangan bingung, semuanya bagus, semuanya bagus, apalagi zikir adkar bagus. Tapi yang tadi kita pada asar tadi tuh, mungkin waktu-waktu Arafah, bismillah, doa Arafah, sebagaimana orang kumpul di Arafah, kita juga di zikir. Besok nih kita, meskipun di sana udah lebaran, tetap dihitungnya 9 Dzulhijjah. Jadi dua-duanya bagus. Mau dikir di sini juga bagus, di sini juga bagus. Tapi kata Abu Umar, dua-duanya bagus. Ini dilaksanakan, ini dilaksanakan. Jadi ibaratnya memanfaatkan kedua waktu yang utama. Makanya dikir kan bagus. Karena dengan dikir bisa menenangkan daripada hati kita. Karena apalagi hari Arafah, hari yang penuh apa? Ampunan, penuh rahmat, barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Hari Arafah. Maka yang kalau ada acara-acara apa ta'rif tadi ya, majlis ta'rif bil Arafah itu acara di Kota Tarim, Hadramaut Yaman. Jadi di sana tuh udah turun temurun dari para ulamanya, setiap tanggal 9 Dzulhijjah, besoknya lebaran nih, ba'da asar dalam keadaan berpuasa, mereka ba'da asar berzikir, bermunajat sebagaimana di Arafah zikir, di sana juga berzikir, baca zikir apa yang sering baca nih, la ilaha illallah ada dalam yali wa duhur, atau tadi sama sholawatnya, nanti ada doa Arafah. Jadi ba'da asar sampai mau maghrib itu zikir, munajat ya, lalu dilanjutkan dengan tausiah. Tausiah tentang apa? Tentang fikih kurban, tentang sholat Idul Adha dan lain sebagainya. Baru ditutup dengan apa? Dengan qasidah-qasidah ya arhamar rahimin, atau daripada qasidah ya tawabtub alaihina. Sampai beres adzan maghrib tuh, sambil qasidah dibagiin daripada kurma-kurma ya, atau takjil-takjil, jus atau kue-kue seperti itu. Di sana hadirin ribuan juga, seluruh masyarakat Kota Tarim pada hadir, sampai kita sholat berjamaah maghrib bersama ya, nanti sebelum adzan nih. Nah di situ kita perlu setiap sebelum adzan 5 menit itu waktu yang mustajab. Makanya nanti di sana tuh langsung Allahumma sholli wa sallim doa masing-masing untuk hajat kita duniawi yang penuh ukhrawi. Itu seperti itu gambaran daripada majlis ta'rif bil Arafah. Intinya cukup kita ngumpul, dijukinan ngumpul, intinya untuk zikir. Ibaratnya mungkin kita baca zikir, kalau dari awal mungkin ada yang lupa ya, makanya ulama tuh bikin solusi, bikin acara yang seperti itu, supaya apa? Yang tadi mungkin dari awal hari belum baca, mudah-mudahan pas hari ini dia baca, seperti itu. Makanya yang ada waktu silakan untuk hadir, kita sama-sama mendapatkan apa? Hari yang penuh utama, penuh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala.